Atilasia side. Hi guys, assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much di antara korang yang sentiasa like, comment and subscribe. Hari ni pun nak share dengan korang mengenai satu isu yang viral mengenai baby ajaib. Baby ajaib macam mana tu? Okay, kalau korang nak tahu, viral pasal ada seorang ibu ni, okay, di mana dia ni telah melahirkan seorang bayi perempuan and dia tak tahu pun yang dia ni pregnant. And yang paling kita kata rasa macam paling tak logik lah kan, sebab kalau contoh kita pregnant, kita tak akan period. Tapi masalahnya apa yang dia bagi tahu dekat dalam dia punya FB tu, dia bagi tahu yang dia sentiasa on time period. Okay, so tanpa buang masa, kita akan screen record dan Putra akan bacakan dekat korang, okay. Itu Ika. Okay, jadi inilah owner FB. Jadi dia cakap lah, dia kata kisah baby ajaib. Okay, jadi dia kata Head datang setiap bulan. Setiap hujung bulan Head akan datang seperti biasa. Anggaran 5-6 hari. Okay, Pil perancang ni makan untuk apa? Untuk kita ada family planning lah. Senang cerita. Okay, korang faham tak? Okay, jadi dia kata pil perancang makan setiap bulan dan tak pernah skip. Bila bersalin pada 19 hari bulan 10 2022, iaitu pada hari Rabu pada pukul 8.45 pagi. Telah disambut oleh suami bersaksikan anak sulung yang berusia 1 tahun 2 bulan. Sakit macam mana? Sebelum saya bersalin, malam tu dalam pukul 1 pagi rasa macam perut ni masuk angin tau. Lepas tu rasa muntah lah beberapa kali. Bila esoknya rasa tak selesa kat perut, makin terasa seolah-olah sembelit ingin buang air besar. Saya masuk dalam bilik air beberapa kali tapi rasa tak selesa di perut makin menjadi. Saya buat keputusan untuk ajak suami ke hospital terapi oleh kerana sudah tak tahan. Saya melahirkan bayi perempuan di atas sofa dengan disambut oleh suami. Saya minta suami saya untuk hubungi pihak ambulans sebelum pihak ambulans tiba ke kediaman kami. Suami telah ikat tali pusat menggunakan tali kasut. Perasaan saya waktu itu sangat terkejut dan gebentar seluruh badan. Begitu juga dengan suami. Sepanjang 9 bulan saya tak sedar kehadiran janin dalam rahim saya. Kerana tak merasa sebarang pergerakan dan perut tidak membuncit begitu besar seperti pengalaman mengandungkan dan melahirkan anak pertama. Berbeza dengan pengalaman saya melahirkan anak pertama dahulu, perut besar, hidung kembang dan semuanya kembang. Syukur bayi saya sehat dan sempurna walaupun tak pernah terima sebarang rawatan. Sepanjang kehamilan juga saya tak buka buku rekod kesihatan ibu di klinik kesihatan dan sudah pasti tak ada sebarang rekod kesihatan ibu dan anak di klinik kesihatan. Syukur Allah melindungi dan menjaga anak dalam kandungan. Okay, hingga lahir ke dunia. Alhamdulillah rezeki dia lah. Okay, masalahnya baby tu comel sangat putih. Masya Allah cantiknya. Okay, Masya Allah, alhamdulillah, sesungguhnya kuasa Allah tiada yang mustahil. Alhamdulillah, semoga jadi anak derhaka. Apa ke benda orang ni? Silap, anak soleh. Saya tak faham lah aku. Okay, alhamdulillah, baby dan ibu sihat. Harap agar netizen, ibu dan bapa tidak ambil mudah keajaiban ini. Kerana bukan semua orang terpilih dan tiada siapa pun yang tahu melainkan dia. Saya yakin jika ibu tersebut sedar tentang kandungan, pasti dia merujuk doktor, okay? Betul, siapa yang kita contoh kita dah pregnant, lepas tu kalau ada orang kata macam, oh tak bertanggungjawab, kenapa kau tak datang dekat klinik, kenapa kau tak check, kenapa ni, dah kau tak dengar explanation apa yang dia kata. Dia kata dia period on time kot masalahnya. Kalau kau period on time, kau akan expect kau akan pregnant. Lagi satu mungkin yang dia punya baby second dia ni, dia langsung tak ada alahan tau. So alhamdulillah lah, okay, macam mudah lah untuk dia kan. Sebab korang kena tahu tau, kalau orang pregnant ni memang arahan dia teruk. Putri bagi tahu korang, arahan putri sangat-sangat teruk. Tahap teruk tu sampai putri punya berat badan sangat-sangat drop. Okay. Jadi kita bacalah kat sini. Subhanallah. Suami jadi bidan terjun ya. Comel sungguh. Allahuakbar. Sorry. Tak ada baby ajaibnya. Kau ada laki kan? So bila-bila je boleh pregnant. Ajaib kau nak glamour sebab nak lakukan jamu asam kunyit ke macam mana? Maryam ibu Nabi Isa je Allah bagi anugerah kelebihan pada baby tiba-tiba. Perkataan ajaib tak sesuai untuk anak kau sebab kau ada laki kan, nak sama taraf dengan Maryam jauh langit dengan bumi. Kui meluat, aku buka FB tak habis-habis baby ajaib. Ajaib tang mana pun tak tahu, nampak mak yang bodoh adalah. Tak apa ke tengok. Apa mak salah warga-warga Facebook ni ya? Ya doh.
Kenapa aku kena cakap macam tu? Dah orang tu kata, eh tak faham lah aku. Tengoklah comelnya. Ya Allah comelnya, subhanallah. Dia ada macam tiba-tiba ada baby, tiba-tiba nak kena beli barang baju. Semua barang baby, seronok. Tak boleh bayangkan macam rezeki datang melimpah ruah. Haa, okay, comel. Comel, comel, comel. Eh, pun tak puas hati lah. Pun nak tengok lah komen yang ni ada 500 tau. Aku rasa kena tekan kat sini kot. All komen. Haa, baru dia keluar. Haa, di sini. Boleh tak share gambar puan awal bulan 10? Nak juga tengok ajaib tu. Ya, yeah, nak tengok juga ajaibnya. Tak ada ke perut membesar 9 bulan pula tu? Kenapa pun korang ni? Ha? Pernah ada kes macam ni, cuma tak viral je. Tak ada rasa ke baby tu tenang-tenang perut? Atau berat makin naik mesti pelik. Kalau saya berat naik je macam gemuk mesti nak timbang. Ya Allah, Allah Maha Kuasa rezeki. Ya betul apa yang saya belajar dalam bab head-head waktu pregnant memang ada. Masya Allah, tabarakallah, ikut rupa ayah dia. Tak ada pergerakan baby ke semasa dalam kandungan? Okay, ada lagi yang komen. Budi sukalah baca-baca komen tu. Tapi budi tak sukalah pula orang yang suka komen-komen toksik ni kan. Dan kalau rezeki dia dapat kan, macam kita siapa yang nak menidakkan kuasa Allah? Okay, saya pun sama. Anak tiga makan pil perancang. Head datang tiap bulan. Tak sedar saya mengandung. Sudah-sedar macam-macam ada. Macam ada pergerakan dalam perut. Pergi cek dah 5 bulan. Okay. Alhamdulillah. Tahniah. Okay, tahniah. 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 Apa lagi komen-komen tu? Tak ada lagi ke orang komen-komen teruk ni? Budi tak suka lah. Period tiap bulan on time, perancang pun makan tapi dia tiba-tiba bersalin. Risaunya tapi happy jugalah bila tiba-tiba je terus baby keluar. Tak ada rasa alahan ke apa ke. Ya, tu boleh cakap. Atas bawah friendly pregnant ada yang dah bersalin. Alhamdulillah yang tengah pregnant semua dipermudahkan urusan. Doakan Ika dapat merasa baby nombor 2. Amin. Amin. Doakan juga semoga putri dipermudahkan. Okay, so korang, itu je lah video putri untuk kali ni. Apa pendapat korang? Apa yang kita boleh doakan? Putri nak cakap dengan korang, doakanlah yang baik-baik je. Kita janganlah jadi toksik. Okay, faham tak? Kita janganlah nak judge apa je orang semua nak buat, aku nak judge. Bagi putri lah macam ni. Macam kalau contohlah korang komen dekat video orang tu, orang tu dah sasat lah, memang dia ada identiti dia. Dia ada macam dia bagi tahu. Tapi korang dah lah pakai fake account pula tu. Lepas tu komen pula dekat video orang macam tu. Macam korang ni tak ada macam mana nak kata, macam untuk apa korang memburuk-burukkan orang tu? Korang faham tak? Kalau betul-betul korang nak cakap tu, tunjukkan muka korang tu. Cakap macam tu kan. Sebabnya kenapa korang nak kena cakap macam tu? Kenapa korang nak kena kata takkanlah tak ada rasa? Itu kita tak tahu. Itu diri dia, perasaan dia, apa yang jadi kat diri dia. Faham tak? Kadang-kadang memang kita ni memang tak rasa. Okay, ada orang macam dia memang tak tahu pun macam mana keadaan diri dia. Sebab korang tengoklah dia kata dia period on time. Itu yang paling tak boleh belah sekali tu. Sebab tu lah dia tak rasa pun dia pregnant. Yang paling shocknya dia langsung tak ada alahan. Tu yang paling seronok lah bagi putri. Putri pregnant. Ya Allah, ya Tuhanku, dia punya alahan tu tak tahulah nak cerita macam mana kan. Alahan dia tu, ya Allah, teruk. Putri tak boleh nak masuk nasib. Tak boleh nak bau apa benda segala, bau-bau sabun tak boleh. Nak bau orang masak-masak tak boleh. Makan hari-hari apa tau, masuk mula-mula dulu tu. Nak makan buah pun, tengok buah tu pun macam boleh makan ke? Makan pun sebab terpaksa, sebab takut kita ada energi. Yang paling tak ada belah tu nak bihun goreng tau. Tapi masalahnya bihun goreng tak nak telur. Sebab putri tak boleh langsung makan telur. Bau telur, orang goreng telur, orang goreng ayam, orang goreng-goreng tu memang tak boleh. Rempah-rempah tu memang tak boleh. So, siapalah kita yang nak menidakkan kuasa Allah kan? So, korang komen dekat bawah. Nak putri buat konten apa lagi lepas ni? Thank you so much siapa yang tengok video putri sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan bell notification. Okay, so korang thank you so much. Bye and assalamualaikum.